Nak rasa dulu ni. Dia pun panas. Ikan pencik ni. Look at that. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, testing 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku masih lagi berada di Johor Bahru. Aku nak pergi try ada satu pot baik punya. Orang kata ikan pencik pelentong ni katanya antara hidden gem yang aku kena try. Aku pun tak pernah try ikan pencik ni. So, jomlah kita tengok macam mana rupa dia. Sepatutnya di order dekat sini. Yang ini aku ambil ikan siakap. Ikan siakap. Selain daripada tu, kat sini pun ada bawal emas, bawal hitam, okey. Lepas tu ada sate boyan, ada sup ayam, sup daging, tom yum pun ada. Dan kedai ni beroperasi daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam katanya. Dan dia orang hari-hari buka. Dan biasanya tempat ni famous untuk lunch hour lah, okey. Dan lagi ni lunch hour kan, pukul 1:30 ni mesti ramai punya orang. Dan waktu aku datang ni lah waktu cuti. Okay, 31 Ogos. Untuk ikan siakap ni aku ambil yang kecil. Ikan siakap kecil. Dan ada punya kuah kacang ni yang rare ni. Diorang kata memang kena campurkan sekali dengan ikan ni. Kalau tak nak campur pun boleh. Selain dia punya ikan siakap goreng, aku ambil telur dadar. Telur dadar dan juga ni kailan, sayur kailan. Dan tak lupa dia pun ada bagi sekali dengan ni sambal belacan ni. Nak rasa dulu ni. Dia pun panas. Ikan pencik ni. Look at that. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Punya kuah kacang tu memang rasa berlemak betul. Dia pun ada letakkan sekali kat dalam tu ada tomato. So dia bagi rasa yang sedikit masam. Panas-panas lagi ni ikan digoreng. Jom kita makan dengan nasi. Sup kosong pun dia bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Sambal belacan dia menyengat weh. Kailan. Untuk pot makan pencik ni, boleh katakan kedai kampung lah. Seating dia pun agak limited. So, siapa-siapa yang nak datang makan tu, korang pilih lah waktu yang sesuai. Aku rasa waktu peak hour memang waktu lunch hour lah. Ini kiranya first time lah aku makan ikan pencik ni. Sebelum ni just pernah dengar nama je. Tapi serious way, dia punya kuah kacang ni sedap gila. Untuk ikan siakap dia ni, dia goreng garing. Rangup dia punya bahagian luar tu. Tu dia punya kuah kacang rasa yang berlemak, rasa masam, ada gabungan rasa yang sedikit manis dan juga pedas. Aku nak ucapkan terima kasih pada yang suggest . Ada 2-3 orang juga yang suggest kan. Tapi dah lama dulu aku tak ingat siapa nama dia. Di sebelah lagi ni ikan. Kalau korang datang ramai, okey. Ikan siakap ini dia akan suggest yang besar sikit lah. So dia tak adalah korang berebut kan. Untuk tempat parking ni pun agak limited, okay. Kena parking kat tepi jalan gitu kan, tepi gedai ni. Kalau dekat dengan rumah aku ni, hari-hari aku datang ni. Mesti ada orang marah punya. Aku kata apa? Sharekan tempat ni.
pun dia punya ikan siakap ni, ikan siakap yang kecil ya. Tapi aku seorang makan, mengah juga nak habis ni. Nasib baik sedap. Aku rasa kalau korang datang 2-3 orang, korang kena ambil ikan, apa, saiz ikan yang besar sikit. Dan dia punya kuah pencik tu, korang minta lebih. Baru puas makan. Aku sampai tak layan dengan telur dadar ni. Tepi-tepi ni crispy ni. Cetel ikan ni. Aku hati beb. Makan santai macam ni kan. Tu siapa-siapa rasa macam terlio tengok aku makan ni, yang ada dekat JB tu, boleh datang terkejar. Korang datanglah waktu tengah hari, ataupun korang pilihlah waktu mana yang sesuai ya. Diorang buka daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Hari-hari diorang meniaga. So siapa-siapa yang nak datang tu, nak drive, korang kena carpool. Jangan setiap seorang tu bawa satu kereta. Memang susah lah nak parking kat sini. So kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Pada Babe Studios, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Pada Babe Studios. Okay guys, aku nak habiskan lauk-lauk yang ada ni. Apapun, ikan pencik dekat sini memang padu gila. Pada Babe.